Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna. Masih dengan tutorial slime. Nah, makin banyak yang tanya, Kak, gimana sih cara bikin slime tanpa aktivator yang lebih mudah? Wah, banyak banget kok caranya teman-teman. Kalau kemarin udah pakai sabun colek, kali ini pakai cara lain ya. Nah, bahannya dari apa aja? Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Sekarang kembali lagi ke slime. Pertama, siapkan wadah berisi air. Oh iya, ini wadahnya 2 ya teman-teman, karena untuk 2 percobaan. Wadah pertama Aruna isi dengan garam. Tuang garam ke dalam wadah. Kemudian aduk-aduk. Oh iya, ini garam dapur biasa teman-teman. Jadi mudah banget untuk ditemukan kan? Aduk-aduk hingga terlarut sempurna ya. Selanjutnya, siapkan gula pasir. Tuang gula pasir ke dalam wadah kedua. Kemudian aduk-aduk. Aduknya hingga larut juga ya. Jika sudah, Aruna mau tambah dengan pewarna makanan. Pertama, Aruna tambah warna pink untuk larutan garam. Kemudian aduk-aduk. Selanjutnya, Aruna tambah dengan warna hijau untuk larutan gula. Nah, udah jadi deh sekarang masing-masing aktivatornya. Selanjutnya, siapkan lem beningnya. Ini bisa merek apa aja ya teman-teman? Bisa merek Povinal, bisa lem latte, maupun merek lem bening lainnya. Tuang lem ke dalam masing-masing wadah. Ini sama banyak ya teman-teman. Pertama, Aruna mau aduk yang larutan garam. Bagaimana hasilnya ya? Aduknya pelan-pelan aja ya teman-teman. Ah, makin lama makin kelihatan bibit-bibit slime-nya. Terus campur-campur. Nah, ini Aruna ambil bibit-bibit slime-nya ya. Aruna kumpulin jadi satu.
sekarang beralih ke larutan gula. Aduk-aduk terus. Ternyata tidak menggumpal sama sekali, teman-teman. Hasilnya tetap cair saja. Nah, udah ketahuan kan sekarang mana yang bisa untuk membuat slime? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!